Ini bagi jamaah ada kehilangan kunci, dengan nomor plat F1609DH. Merapat untuk ke mobil komando bagi yang kehilangan kunci motor. Dengan plat F1609DH, ayo merapat, merapat. Ke kunci motor nih di sini nih. Lanjut, prajurit pembela Rasulullah. Untuk negara, satukan hati. Kepada negara tercinta Kroasia, semuanya maju, habisi elabe nasar demi agama, wahai prajurit. Berjuanglah tanpa lelah, walau harus takkan mundur. Wahai para pemudi pemuda, ibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama. Maju! Berdarah! Jadi saksi di sisi Allah, mati syahid! Semuanya semangat! Maju! Maju! Ayo terus! Maju! Habisi! Kami berjanji demi Allah! Wahai prajurit, berjuanglah tanpa lelah, walau harus takkan mundur. Salatullah zalamillah ala ta'arazulillah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kami dari DPP FPI selaku penyelenggara aksi pada siang hari ini tadi diterima oleh pihak Kementerian Agama dan tadi Bapak Sohib yang menerima dan rekan-rekan. Jadi beliau tadi menyampaikan dalam 1-2 hari ini insya Allah akan ada keputusan dari Menko Polhukam yang beliau sampaikan bilang positif untuk umat Islam. Takbir. Nah, kita dari FPI yang paling penting yang kita ingin sampaikan secara urgent itu adalah agar secepatnya para santri di Al-Zaitun itu dipulangkan ke rumahnya atau dikosongkan. Lalu kemudian yang kita khawatirkan kalau para santri tidak dikosongkan dari Al-Zaitun, nanti dikhawatirkan ada ekses bentrok antar umat dan pihak Al-Zaitun. Nah, oleh karenanya tadi beliau menerima aspirasi kita. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini kita tunggu dari pihak pemerintah. Kalau sampai nanti keputusannya menceleng-menceleng, saya mau tanya, biarkan atau jihad? Jihad bela Allah, jihad bela Rasul, jihad bela Islam. Takbir.
Jadi kita udah kasih ultimatum nih. Kita nggak kepengen di Azaitun ada tumpah darah, apalagi nyawa hilang. Karena Panji Gumilang sialan, dangkalan-dangkalan sialan, ngeledek umat Islam. Betul gak? Betul gak? Jangan sampai ikan bawal, ikan terong, lu jual, gua borong. Betul. Siap berjuang? Siap detik? Mau dengerin Habib Bahar orasi? Bukan di sini. Dari sini kita long march menuju ke Menko Polhukam. Siap berjuang? Berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Takut? Karena bagian bubar membubarkan di Menko Polhukam, betul? Kalau Kemenak ini bagiannya tertutup, betul? Siap tertutup, siap tertutup. Wah, ini laskar perlawan siap buka jalan. Kita long march. Ayo, buka jalan, buka jalan, turun. Buka jalan, buka jalan. Bikin barisan di depan, Pri, bikin barisan. Kalau Bahar sudah turun, ayo, Pri, bikin barisan. Allah ala Tuhan Rasulillah, salatullah. Waalaikum Habibillah. Nabi Bismillah Nabil Hadi Rasulillah. Tawasalah Nabi Rasulillah. Salamullah, ala Taha, Rasulillah, salatullah.